Hey guys, kembali lagi bersama FS9 Corporation, yang dimana seluruh agen FS9 Corporation itu tersebar di seluruh penjuru bumi. Kali ini, kita ingin membahas tentang fakta planet Merkurius. Pembahasan kali ini sudah diriset oleh agen FS9 Corporation cabang Zimbabwe. Sebelum ke pembahasan, bantu cabang kita dengan cara like, comment, and subscribe chat, agar cabang kita lebih maju dan tentunya dapat AdSense dong. Oke, kalau sudah, cus kita simak videonya. Merkurius merupakan salah satu planet yang berada di tata surya. Merkurius diambil dari nama utusan bangsa Romawi kepada para dewa. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, dengan jarak terdekat sekitar 47 juta kilometer, dan jarak terjauh sekitar 70 juta kilometer. Berikut fakta mengenai planet Merkurius. Nomor 1. Merupakan planet terkecil di tata surya. Setelah Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet lagi di tata surya, kemudian planet terkecil di tata surya digantikan oleh Merkurius. Planet ini hanya memiliki radius rata-rata sebesar 2.440 km. Radius rata-rata Merkurius 2,6 lebih kecil daripada Bumi yang memiliki radius rata-rata 6.371 km. Nomor 2. Menjadi salah satu planet yang tidak memiliki satelit. Merkurius menjadi salah satu planet yang tidak memiliki satelit setelah Venus. Pada dasarnya, Merkurius bisa saja memiliki satelit yang mengorbit Merkurius. Tapi, karena jarak Merkurius yang terlalu dekat dengan matahari, membuat satelit yang berada di sekitar Merkurius akan ditangkap oleh matahari. Hal ini yang menyebabkan Merkurius tidak memiliki satelit. Nomor 3. Memiliki atmosfer yang sangat tipis. Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis, yaitu sekitar 38% gravitasi bumi. Atmosfer pada Merkurius terbentuk dari atom yang memiliki berbagai macam unsur. Namun, karena Merkurius memiliki permukaan yang panas akibat jaraknya yang terlalu dekat dengan matahari, hal ini menyebabkan atmosfer yang melapisi Merkurius terlepas keluar angkasa, sehingga membuat Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis. Nomor 4. Memiliki suhu yang sangat ekstrim. Dikarenakan jarak Merkurius yang terlalu dekat dengan matahari dan lapisan atmosfer yang sangat tipis, suhu di Merkurius sangatlah ekstrim. Walaupun Venus merupakan planet yang paling panas, tetapi variasi suhu di Merkurius lebih ekstrim daripada Venus. Suhu terpanas di Merkurius bisa mencapai 427 derajat Celcius, sedangkan suhu terdinginnya bisa mencapai minus 173 derajat Celcius. Oke guys, itulah sedikit fakta mengenai Merkurius yang sudah diriset oleh agen FS9 Corporation. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Segitu dulu videonya guys, jangan lupa bantu cabang kita. Terima kasih. Salam. Sempak Fir'aun.